السلام عليكم ورحمه الله وبركاته ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا وسيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والارحام ان الله كان عليكم ركيبا يا ايها الذين امنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها و كل محدثة بدعة و كل بدعة ضلالة و كل ضلالة في النار حديرين سيدن جُمْعَةٍ يَنْ يان سيموليكان الله سبحانه وتعالى من ابرقان كبركيتا تنتان صفات صفات اران منافقين الله سبحانه وتعالى كانتم كانت سورة الماعون surat yang sudah kita hafal dan sering kita mendengarkannya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Ara'aitalladzi yukadzibu bid-din?" Apakah kamu mengetahui wahai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam orang-orang yang mereka mendustakan agama? Mereka mendustakan hari pembalasan. yang mana mereka tidak memiliki tauhid, mereka tidak memiliki akidah, maka Allah Subhanahu wa taala sebutkan beberapa sifat-sifat mereka. Yang mungkin khatib akan bahas secara lebih dalam yang berkaitan pada kesempatan kali ini firman Allah Subhanahu wa taala dalam ayat yang ke yang keempat. Fawailul musallin. Maka sungguh celakalah bagi orang-orang yang salat. Orang-orang yang mereka mendustakan agama, di antaranya mereka salat dan salat yang mereka lakukan mendapatkan wail, mendapatkan kecelakaan, mendapatkan dengannya kebinasaan orang yang melakukannya dan wail dikatakan oleh Al Imam Zahabi rahimahullah satu lembah di dalam api neraka jahanam yang apabila gunung-gunung yang ada di dunia ini secara menyeluruh dimasukkan ke dalam lembah tersebut maka pasti akan meleleh maka Allah Subhanahu wa taala berikan wail tersebut kepada orang-orang yang mereka salat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan salat yang bagaimana yang mereka lakukan yang dengannya mereka mendapatkan kebinasaan dengan salat-salat mereka. Alladzina hum an salatihim sahun. Yang mana mereka dari salat-salat mereka dalam keadaan lalai. Dalam keadaan lalai dari salat-salat mereka. Artinya disebutkan oleh para ulama makna yang pertama, lalai dari salat-salat mereka mereka menunda-nunda waktu sholat sampai di penghujung waktu sholat tanpa ada udara sedikit pun, sehingga mereka tunda-tunda sholatnya, sehingga tidaklah melaksanakan kecuali dalam keadaan hatinya berat, dan tidaklah melaksanakannya kecuali ketika seseorang itu dalam keadaan cepat supaya lepas dari kewajiban untuk melaksanakan sholat, dan inilah sifat orang-orang munafikin. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, "Tilka salatul munafiqin, tilka salatul munafiqin." Itulah salatnya orang-orang munafik. Itulah salatnya orang-orang munafik. Ya jalisu yarqubus syams. Mereka duduk dan melihat waktu, melihat matahari, melihat Kapan waktu salat berakhir dan mereka tidak melaksanakan salat sesuai dengan waktu yang telah Allah Subhanahu wa taala tentukan. Inna salata kanat 'alal mu'minina kitaban mawquta. Sesungguhnya salat kata Allah Subhanahu wa taala telah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan diwajibkan bagi orang-orang yang beriman sesuai dengan waktu-waktunya. Sehingga ketika muazin menyeru hayya ala salah, hayya ala falah, maka orang-orang yang mendapatkan kecelakaan dengan sholatnya, mereka sibuk dengan perkara-perkara dunia mereka. Baik jabatan, baik perdagangan, ataupun apapun itu mereka tunda sholat tersebut. Sehingga mereka melaksanakannya di akhir, di akhir waktu. Maka Rasulullah s.a.w. katakan, تلك صلاة المنافق، إتullah صلاة orang-orang munafik، yang mereka dikatakan oleh Allah subhanahu wa taala، إن المنافقين يخادعون الله وهو خادعهم، وإذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يراؤون الناس ولا يذكرون الله إلا قليلا، سورة النساء آية 142. Sesungguhnya, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, orang-orang munafikin berupaya untuk melakukan tipu daya kepada siapa? Kepada zat yang mengetahui apa yang ada di dalam hati seseorang. Mereka berupaya untuk melakukan tipu daya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka, Allah Subhanahu wa Ta'ala pun membalas tipu daya mereka dengan tipu daya sehingga apa yang mereka lakukan seakan-akan mereka melakukan perkara yang mereka terus melakukan hal tersebut sampai kematian menjemput mereka wa idza qamu ila sholati qamu kusala dan apabila mereka berdiri untuk menunaikan salat lima waktu maka mereka tunaikan dalam keadaan bermalas-malasan tidak bersegera untuk melaksanakannya tidak ketika melaksanakannya dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, dalam keadaan tumak nina. Padahal roh salat adalah ketika seorang salat dengan rasa takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Rasa takut dan rasa husu yang seorang ketika melaksanakannya, nampak ketika salat seorang salatnya tenang. Sehingga Rasulullah s.a.w. katakan, Uskunu fis salah. tenanglah kalian dalam dalam salat sehingga ketika salat salatnya tidak bersegera tidak terburu-buru dia merasa memiliki kenikmatan ketika berdiskusi langsung dengan Allah Subhanahu wa taala dekat dengan Allah Subhanahu wa taala itu orang-orang yang qad aflahul mu'minun alladzina hum fi salatihim khashiuun sungguh telah beruntung orang-orang yang mereka beriman. Ciri keimanan tersebut adalah setelah mengikrarkan kalimat La ilaha illallah wa muhammadur rasulullah dalam solat-solat mereka dalam keadaan khusyuk, dalam keadaan tenang, tumak ninah dan tidak terburu-buru. Sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam duduk di dalam masjid, kemudian dalam pandangan Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam ada seseorang yang datang kemudian salat tahiyatul masjid dengan salat yang sangat cepat sekali. Tidak ada tumaninah, tidak ada tidak ada ketenangan di dalamnya, tidak ada khusyuk di dalamnya. Maka Rasulullah s.a.w. alaihi wasallam katakan irji' fa salli fa innaka lan tusalli. Kembalilah kamu karena engkau ini pada hakikatnya belum belum salat. Kita bayangkan, kita salat lima waktu, salat dengan salat-salat sunnah yang banyak dan amalan-amalan tersebut kita berharap di sisi Allah Subhanahu wa taala mendapatkan keselamatan. Akan tetapi ketika datang kepada Allah Subhanahu wa taala dikatakan kepada kita fa innaka lam tusalli sesungguhnya engkau belum belum salat Karena tidak tenang dan tidak tumak ninah dan tidak khusyuh dalam salat yang dilakukan oleh seseorang Kemudian Allah subhanahu wa ta'ala katakan Yura'unan nasa wa la yadkurunallaha illa qalila Orang-orang munafikin, mereka adalah orang-orang yang selalu berbuat riya. Ketika beramal hanya menampakkan amalannya untuk supaya orang memuji, supaya orang melihat. Walayadkuruna illa kalila dan mereka tidaklah berzikir kecuali dalam keadaan sedikit. Akulu kauli haza, wa astaghfirullahi wallaikum walisaailil muslimina min kulli zama. Alhamdulillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi, wa man ittaba'a ila Hadirin sidang Jumat yang saya muliakan. Apabila seseorang yang masih salat, dan salatnya tidak sesuai dengan apa yang telah diperintahkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, dan salatnya tidak sesuai dengan apa yang telah dicontohkan oleh suri tauladan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah subhanahu wa taala ancamkan dalam Al-Qur'an fawailul lil musallin maka bagaimana lagi dengan orang-orang yang tidak mempedulikan salat sama sekali muka-muka mereka tidak pernah terkena air wudu jidat-jidat mereka tidak pernah mereka rendahkan dalam rangka mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam sujud-sujud mereka. Maka orang-orang yang dalam keadaan demikian kita ingatkan bahwasanya apa yang mereka lakukan dalam keadaan yang sangat berbahaya sekali bagi akidah yang ada di dalam hatinya. Allah Subhanahu wa taala katakan yang berkaitan dengan penghuni api neraka, penghuni api neraka Saqar, "Qalu ma salakakum fi Saqar?" Qalu lam minal Allah Subhanahu wa ta'ala bertanya kepada penghuni api neraka Saqar kenapa kalian ada di dalam api neraka maka mereka menjawab sesungguhnya kami tidak pernah menunaikan salat kami tidak pernah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala wa aqimus salat kami tidak pernah menjaga salat hafizu ala salawati wa salatil wusta. Kami tidak pernah melaksanakan itu semua. Padahal perkara salat adalah perkara yang sangat diagungkan sekali oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Satu-satunya kewajiban yang Allah subhanahu wa ta'ala perintahkan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika beliau ada di kota Mekah. Dan ketika mendapatkan perintah tersebut. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tidak melalui perantara malaikat Jibril tidak akan tetapi Allah Subhanahu wa taala angkat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam Isra dan Mi'rajnya sehingga bertemu langsung dengan Allah Subhanahu wa taala bertemu langsung dan mendapatkan perintah supaya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan umatnya melaksanakan salat lima waktu sehari dan semalam. Sehingga siapa yang melalaikan perkara tersebut, maka akan menjerumuskan orang tersebut ke dalam api neraka, api neraka jahanam. Dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam katakan, al wa Perjanjian antara kita dengan mereka, apakah seseorang itu kafir, Apakah seseorang itu beriman? Apakah seseorang itu termasuk dari golongan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Maka bagaimana perkara dia dengan salat? Apabila ia termasuk dari orang-orang yang mengagungkan apa yang diagungkan oleh Allah dan apa yang diagungkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ni'mah, maka dia mendapatkan keutamaan-keutamaan tersebut. Akan tetapi apabila dia jauh dari salat, bahkan tidak pernah mengenal hal tersebut, maka ini adalah sesuatu yang sangat berbahaya sekali. Dalam hadis Rasulullah SAW alaihi wasallam ingatkan, "Man hafadha 'alaiha kanat lahu nuran wa burhanan wa najatan qiyamah." Siapa yang menjaga salat lima waktu, dalam keadaan apapun ia tidak pernah meninggalkan. Dalam keadaan sibuk, dalam keadaan safar, dalam keadaan sakit, ia tidak pernah meninggalkan sesuai dengan kemampuan dia. Tidak bisa berdiri duduk, tidak tahu kiblat ia berupaya untuk mengetahuinya sehingga sholat sesuai dengan kemampuannya. Siapa yang melaksanakan hal tersebut kata Allah subhanahu wa ta'ala dan menjaganya maka sholat tersebut akan menjadi cahaya untuknya. Cahaya ketika di dunia Cahaya ketika dia berada di alam barzah Ketika dia berada di, yang, di liang lahat Dan cahaya ketika bertemu dengan Allah subhanahu wa ta'ala pada hari kiamat Waburhanan dan tanda bukti Bahwasanya seseorang itu umatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam Ataukah bukan Wanajah dan dia pun mendapatkan keselamatan Pada hari yang tidak ada keselamatan kecuali dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga yang sedikit yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk menjadikan kita termasuk orang-orang yang menjaga salat dan memperhatikan orang-orang yang menjadi tanggungan kita. Untuk semuanya memperhatikan perkara salat. Wa'mur ahlaka bis salati tabir 'alaiha. Perintahkan keluargamu untuk menegakkan salat dan senantiasa bersabar dalam memerintahkan keluarga untuk ber- وانتق <سؤال> من اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على ابراهيم وعلى آل ابراهيم انك حميد مجيد اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والغنى والعفاف اللهم ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وكنا عذاب النار أقيم الصلاة